Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat kembali ke channel saya, Nizam Nordin. Hari ini kita akan mengupas satu produk baru yang dilancarkan oleh Kowe. Nak tahu apa? Tunggu lepas ni. Selamat kembali. Penapis air yang terbaru dikeluarkan oleh Kowe iaitu Daisy. Ini adalah satu penapis air yang baru dikeluarkan pada tahun ini iaitu tahun 2024. Code name untuk Daisy ni dia ada dua dia ada color grey dengan dia ada color white. CHP1201N grey atau CHP1201N white. Penapis air Daisy ni dia pakai filter Kowe Nano Trap iaitu natural atau yang selalu orang panggil mineral. Selalunya kebanyakan penapis air Kowe mempunyai tapisan RO tapi yang ni natural. Dia mempunyai tiga suhu iaitu ambient dia direct water dan hot to instant, tekan je dia keluar. Dan juga cold ada tangki 1.0 liter saja. Dia kecil sangat, besar tapak tangan saya kot. Seperti yang saya sebut tadi, dia menggunakan filter Kowe Nano Trap dan juga dia mempunyai filter plus InnoSense. Dia ada dua filter saja. Yang kebanyakan penapis air Kowe dia ada 3 atau 4 lah, tapi ini 2 je. Untuk heater, dia memakai kuasa 2230 watt hingga ke 2720 watt. Korang mesti tanya kenapa tinggi. Sebab dia instant. Air dia direct, hot water dia direct. That's why heater dia tinggi. Dan compressor dia 0.5 m. Mesti korang nak tahu kan besar mana Daisy ini. Jom kita tengok gambar rajah ni. Kelebarannya 180, dimensinya 340, tingginya 385 mm. Berat untuk Daisy ni adalah 7.6 kg saja. All in all, kalau korang perlukan satu penapis air yang kecil, kalau dapur korang kecil atau korang tak ramai nak pakai, mungkin 3-4 orang, ini adalah satu penapis air yang sesuai untuk korang letak di kat rumah korang. Jom kita pergi pula kepada features Daisy ni. Yang pertama, dia slim dan estetik. Korang pun boleh pilih antara color putih atau pebble grey. Sebenarnya grey ni dia taklah grey sangat, dia hitam sebenarnya. Yang kedua, dia punya one touch temperature dan volume control. Korang boleh pilih untuk temperature dia 45 darjah Celsius, 70 darjah Celsius, 85 darjah Celsius atau 98 darjah Celsius. Untuk volume control pula, korang boleh pilih 250 ml, 500 ml, 1 liter atau continuous. Yang ketiga, dia unlimited supply sebab dia direct. Korang tak perlulah simpan macam penapis air lain, ada tangki kan. So dia direct. Satu je saya nak kena bagi tahu, kalau tempat korang ada masalah air, air selalu kena potong lah kan, tak sesuai nak pakai Daisy ni sebab Daisy ni direct. Kalau tak ada air, tak keluarlah air dalam dalam dia punya mesin lah. Okay. Yang keempat, dia ada UV. UV ni dia sterilize faucet dia selama 25 minit kalau tak pakai selama 6 jam. Dia sterilize 99.9 bakteria dan juga dia pergi ke sleep mode selepas 1 jam. So jimat elektrik, kalau korang tak pakai, dia akan pergi sleep mode selepas 1 jam. Untuk siapa-siapa yang pernah ada Kowe, korang boleh pilihkan servis dia
2 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Tetapi untuk Daisy ni dia automatic 4 bulan sekali. Kalau korang tengok video saya yang sebelumnya mengenai kecil, dah lama lah sebab video kecil tu, produk Daisy ni adalah 33% kecil daripada kecil. Kecil daripada kecil. 33%. Dan tak lupa juga, setiap produk kuih mesti ada child lock. Yang specialnya untuk Daisy ni, dia ada extended faucet untuk hot water. Ini kita orang bagi free je. Extended faucet ni penting sebab apa? Kadang-kadang kalau korang nak buat air panas, dia tak mengecik. So dia panjang macam tu. Tengok gambar ni. Alright. Sekarang kita pergi pula kepada harganya. Untuk harga Daisy, dia ada 4 harga. 4 harga ya. Yang pertama, untuk kontrak 3 campur 2 tahun, iaitu RM120 sebulan. Untuk kontrak 5 tahun straight, RM105 sebulan. Untuk kontrak 7 tahun straight, RM79 sebulan. Dan juga dia mempunyai outright atau cash sebanyak RM4,590 dengan 1 tahun servis percuma. Yang tadi, yang rental tu, kalau korang rental selama 5 tahun, 5 tahun lah dia punya servis. Kalau korang kontrak selama 7 tahun, 7 tahun yang servis. Semua dah inklusif. Tapi untuk outright, 1 tahun percuma saja. Okay? Itu saja untuk penapis air Daisy yang baru ni. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, boleh letak di ruangan komen, saya akan cuba menjawabnya. Dan juga siapa-siapa yang ingin lebih tahu pasal Daisy ni, boleh juga WhatsApp saya di nombor tertera. Apa-apa masalah ke macam-macam lah, saya boleh tolong. Okey. Kalau anda perlukan apa-apa information tentang produk-produk kuih, boleh terus subscribe video saya. Saya ada banyak video-video mengenai produk kuih. Okey, so boleh tengok. Dan juga bila tekan loceng tu, korang akan terus dapat satu notifikasi tentang video terbaru saya. Oleh kerana itu, terima kasih sekali lagi kerana menonton. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.